Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aktivitas vulkanis Gunung Api Bromo menunjukkan peningkatan. Semburan api vulkanis disertai hempasan sinar api memancar dari kaldera Bromo. Peningkatan vulkanis juga terdeteksi dari terdengarnya suara gemuruh. Semburan abu vulkanis Gunung Api Bromo terpantau jelas dari Bukit Mentigen, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Abu vulkanis berwarna putih keabu-abuan menyembur setinggi 900 meter mengikuti arah angin yang condong ke barat daya dan utara. Data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi di Pos Pengamatan Gunung Api Bromo mencatat tingkat kegempaan masih terjadi secara terus-menerus. Dengan status gunung waspada pada level 3 ini, PVMBG merekomendasikan jarak aman sejauh 1 km dari puncak Bromo. Gunung Bromo itu aktivitasnya dari segi kegempaan, tremornya itu mulai dari 0,5 hingga 12 mm, dominannya 2 mm. Terus juga terdengar suara gemuruh dan juga teramati sinar api. Jadi ada peningkatan tremor berarti ya? Iya, ada peningkatan tremor dan artinya ada sinar api itu magmanya sudah dangkal. Apa yang akan ditimbulkan untuk yang kedepannya? Untuk kedepannya kita masih terus amati terus, kita masih tunggu data-data selanjutnya.